perjalanan tugas saya selama 5 tahun 3 bulan sudah cukup melekat pada hati masyarakat, dan saya pun merasa kedekatan dengan masyarakat sudah luar biasa. Kemudian saya juga tadi dalam sambutan menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh elemen masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, sehingga pelaksanaan kedinasan saya bisa berjalan dengan baik, dan semoga prestasi-prestasi yang sudah pernah diraih itu bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan, terutama untuk LPTI. Ya, saya sebagai ketua ex officio ketua LPTI, jangan sampai ini lepas kepada kapila kecamatan lain. Dan ini merupakan titipan saya. Ya, kalaupun nanti, tapi saya yakin teman-teman media bahwa para pejabat yang beberapa waktu hari yang lalu telah dilantik, mudah-mudahan bisa memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat tentunya, dan dalam rangka juga lain ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat, kepada teman-teman media di tempat saya bertugas sebagai kepala bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada DP3 AKB Kota Cilegon. Mudah-mudahan saya bisa melakukan tugas dan amanah itu secara paripurna dan mampu memberikan inovasi terbaik terhadap pelayanan khususnya di bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana. Serahkan jabatan Sekma yang lama dan baru serta para lurah hari ini adalah lancar. Harapan kami kepada Sekma yang baru dan para lurah yang baru harus langsung bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menjaga kekompakan dan saling menguatkan di atas kita. Dan kepada Sekma yang lama di tempat yang baru, mudah-mudahan menjadikan tempat yang lebih menjadi yang terbaik, dan lurah juga yang akan ditugaskan atau berpindah ke tempat yang baru itu tetap sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harapan kami dengan lurah yang baru dan sekmat baru ingin memberikan Cilegon baru menurut tempat sesuai dengan visi misi dari pimpinan kita. Dan insyaallah kami bersama seluruh staf jajaran Forum Purwakarta akan bersama-sama untuk mewujudkan harapan untuk Cilegon baru menjadi pertama. Harusnya untuk pejabat lurah-lurah baru ini. Yang kita kan adalah kita harus disiplin, disiplin bekerja, disiplin melayani. Kemudian harus meningkatkan kinerjanya serta memberikan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan masyarakat. Tentunya dari masing-masing kurang memiliki potensi yang berbeda-beda. Dan saya yakin dari berbagai macam karakter dan ego yang berbeda, insya Allah kami terus berkoordinasi dan menyediakan harapan-harapan yang akan kita wujudkan bersama untuk melayani masyarakat. Terima kasih.